Matur nuwun panjenengan tasih sesarengan kalian Temanggung TV. Para keturunan Wali Songo sing kegabung ana ing sakjroning pengurusan Dewan Pimpinan Cabang Nakobah Ansab Auliyak Tiksah utawa Naat Kabupaten Temanggung resmi dilantik langsung karo Dewan Pimpinan Pusat Selasa wengi kepungkur ing Balai Kelurahan Sitorejo Temanggung. Naat dhewe sejatine salah sawijine organisasi utawa lembaga sing ngurusi penyatetan nasab anak putu turunan Wali Songo. Tujuane kanggo njagani supayane silsilah turunan Wali Songo iso kerangkum kolektif seko jalur trah bopo utawa ibu. Ketua Tanfidziah DPC Naat Kabupaten Temanggung Suprayetno Wibowo nyebut seprono-seprene silsilah turunan Wali Songo mung ditulis kanthi parsial marang ijenan wong. Kuwi mau sing dadi lantaran cikal bakale ide ngedekake Naat. Sakliyane ngregengake silsilah, agenda utamane Naat ya iku njogo lan nguri-uri manuskrip asli tinggalane Wali Songo sing sebagian mulai rusak. Kemungkinan jika nanti respon dari masyarakat, tentu kita tidak akan memaksakan yang sifatnya top down dari ke atas harus dipaksakan untuk menuju ke tingkatan lebih bawah. Akan tetapi jika respon dari masyarakat menyambut baik kami, program-program kami, pergerakan dakwah kami, maka tidak menutup kemungkinan untuk membuka di cabang-cabang. Adapun jika belum di ranting-ranting, adapun sebelum terbuka di ranting-ranting, setidaknya kami memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, kemudian melakukan pendekatan emosional. Sawise dilantik saben pengurus kelembagaan organisasi Naat nduweni komitmen miturut lembagane dhewe-dhewe termasuk sosialisasi nganti wilayah ngisor sing luwih sempit. Kanggo ngindari wong-wong sing ngaku-aku turunan Wali Songo, Naat ngolah lewat database sing ora beda sejatine tulisan tangan Sunan Giri. Tim liputan Temanggung TV.